Guys. Guys. Aku. Mau. Lihat. Ya. Sapi. Selamat datang di channel YouTube kami. FACHTIAS. BC. Fahtia SBC. Jangan lupa colok tombol subscribe, like, share, dan komentar. Silahkan enjoy dan selamat menikmati vlog kami. Halo guys. Dek. Albat. Halo guys gitu. Halo guys gitu. Halo guys. Kalaupun misalkan tambah ya, sup ada energinya, artinya sama tapi lebih kepada manusia-manusia atau orang-orangnya lah paling tidak. Orang-orangnya yang tadi. Tadi Pak, tas merah di bawah Mak. Tiga. Bagaimana? Data-data yang ada tinggal diperbaiki data-data ini ya. Karena kalau kepada kalau wah, belum mandi, pulang kampung belum mandi. Ih, jorok. Kan ada data di apa namanya? Ah. Dea. Al kenal sama Dea. Nanti jadi tidak. Dea di mobil. Oh, Dea di mobil. Nyalain aja. Enggak usah deh. Di pasti nyalain juga. Eh. Mana? Yuk, mandi dulu. Wah. Ibu-ibu ilernya. Ih.
Halo guys kita. Halo guys. Halo guys, dia udah bisa dia. Iya udah mandi. Ya udah buka. Buka bantal semua. Halo guys. Tutup aja enggak apa-apa. Biarin daripada ini deh kuncinya deh. Nih. Sini sama Abah, sini. Sini, pegang nak. Nah, satu, dua, tiga. Saya mau mandi, guys. Kita mandi dulu. Ini udah. Halo, guys. Kita sudah mandi. Kita mau pulang kampung. Kak. Halo guys kita. Alpat. Alpat. Bau. Kentut. Kita udah baru nyampe Batu Banten gitu. Kak. Kita. Al. Al. Halo guys. Kita Kak apa? Ih. Oh, si tanduk yang itu. Buka. Tika mana? Dandannya belum selesai. Dandannya belum. Wah, enggak ada. Aduh. Kaget dong. Aduh, aduh. Mama. Al. Alpat. Halo, guys. Let's go. Gimana? Halo, guys. Wah, ambu mamam. Waduh, coklatnya kemana? Dari yang ditawar, Bu. Gimana? Kenapa? Ini jebol nih. Apa? Apa? Wah, dede mamam apa? Mantap. Apa itu namanya? Apa? Roti. Roti. Ambu lapar. Ambu. Hah? Kena coklat tuh, ah? Baby shark. Baby shark. Baby shark. Du. Apa? Baby shark. Mami shark. Du. Mami shark. Du. Mami shark. Du. Mami shark. Du. Mami shark. Apa lagi? Mama. Mama? Masa mama shark? Grandma shark do. Let's go ahead. Let's go ahead do. Let's go ahead do. Let's go ahead. Wah, Bumil sudah ganti baju. Ibu mau kemana, Bu? Hilang sih banget. Kayak anak-anak umur 72 tahun. Kita ketawa. Enggak boleh taruh sini, ntar udah ngamuk.
Ntar kalau kesini minjem yang kata itu mobil saudara yang elok tuh biar regaan kan murah kan murah lebih gede ya. Seberapa besar sebetulnya pendekatan yang humanis sentuhan kesejahteraan ini dilihat oleh KSTP sehingga mereka tidak lagi melakukan penyerangan ataupun kekerasan, Pak? Karena kita tempo hari juga sempat diperdengarkan atau disajikan dengan kekerasan KSTP ini terhadap warga sipil. Ya, yang terakhir kan dia terjadi tanggal 16 Agustus. Ya. Saya katakan juga pada tanggal 17 Agustus ya tahun ini. Dan pembakaran ini kan kita sudah mengukur bahwa sudah sangat mempunyai pikiran. Tapi kalau ada kepentingan tertentu yang kayak ini kayak biduan dangdut itu kita mana ibu yang udah mandi? Wah, yang udah mandi, yang udah datang sini dong. Bagaimana? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ntar aku jadi pap nanti. Untuk itu memang ada cara mudahnya daerah otonomi baru yang luas ini mesti dilokasir ya pembangunannya lewat pendekatan struktur pemerintah yang harus berada di tempat itu di mana Polda-nya dan kamu bebas semuanya kalau sudah ada satu tempat dan keluasan ini sudah bisa dibatasi. Saya kira tindakan kemanusiaan itu jadi kita utamakan. Monyong ke kiri. Menyimpan diri dalam satu jam. Mati gitu loh. Dari sini satu jam. Ya, karena hutan Papua itu kan luas. Iya. Dengan tempat yang tidak bisa kita tempuh dengan kendaraan. Sampai berjam-jam. Dulu mah dari sini ke sana cakep apa pemandangannya sekarang mah. Acak-acakan lurahnya PA. Ini nih enggak dia bersihin. Jadi makanya yang masih ini kita anggap sebagai orang yang belum kita sentuh ya. Ini jalan ah? Apa? Mana tuh guru pramuka saya tahu. Nah kepada mereka-mereka yang sudah sadar ini apa yang waktu itu sempat disampaikan Pak? Atau mereka curhat apa sih Pak sebetulnya Pak? Apa yang mereka cari sebetulnya dari kondisi mereka memberikan perlawanan kepada negara? Nah, ya banyak kan terjerumus saja. Terjerumus di tengah ketidaktahuan. Bildatil awliya, shaynillah, shaynillah.
Dari